Prajurit, tolong siapkan kuda malam ini. Saya mau ke pasar. Hei, dasar bocah nakal. Udah makan kamu bayar. Ada apa ini? Maafkan Cimratu. Kedua bocah ini, mereka menghabiskan makanan di warung saya dan tidak mau bayar. Oh, itu. Biarkan, nanti saya yang bayar 3 kali lipat. Terima kasih, Cimratu. Kalian, ikutlah ke istanaku dan jadilah budakku. Wow, perasaan saya gak enak. Supir dan Wilt sudah lama gak kesini. Ya, Ted. Barusan saya dengar suara aneh. Pan, bantuin saya ya. Saya akan mencari mereka di dunia gaib. Permisi Pak, saya mau bertanya, apa Anda melihat dua anak laki-laki, yang satu kurus dan yang satu gemuk? Oh, kedua anak itu, tadi mereka ada di sini, mereka sudah dibawa oleh ratu kami. Man, supir dan Ingrat sedang tidak ada di tempat ini. Iya Tad, ayo kita lanjut cari mereka. Betapa cantiknya wajah saya. Rupanya ada tamu yang datang. Permisi, maaf atas kelancangan saya. Saya datang ke sini hanya ingin mengambil kedua murid saya. Oh, jadi kedua anak manusia ini adalah muridmu? Hei, kalian berdua, coba tangkap guru kalian. Sepertinya Anda bukan orang sembarangan. Saya hanya hamba Allah. Saya tidak memiliki kehebatan apapun. Ayo kita adu ilmu. Tangkislah kehebatan tongkat sihirku. Hahaha. Wah, hebat juga ya Anda. Ha 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 ha
bangun, Tat. Tat, baca doa Nabi Yunus, Tat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ampuni saya nyerah. Ilmu Anda sangat tinggi. Pergilah dan silakan bawa saja kedua murid Anda. Kok supir ketiduran sih? Udah nyampe puncak belum ya? Iya Pak Ustadz, komrot juga ketiduran. Aduh Pak Ustadz, perut supir sakit banget nih. Aduh. Iya Pak Ustadz, perut juga kok sakit perut ya? Aduh. Wajar aja Tat, mereka sakit perut. Mereka kan habis makan makanan yang di alam sana. Aduh Pak Ustadz, sakit perut nih. Aduh. Aduh, perut juga udah ngetahun. Aduh.